Nasib pelarian Rohingya terus mendapat perhatian pelbagai pihak di negara ini termasuk badan bukan kerajaan NGO. Islamic Aid Malaysia, IAM, turut ke Cox Bazar, Bangladesh bagi meninjau sendiri keperluan pelarian Rohingya. Laporan lanjut bersama Suhaila Muhammad Zaini. Perjalanan tidak kurang satu jam diperlukan dari pekan Cox Bazar ke kamp pelarian Rohingya di Baluhali. Namun dengan jalan yang sempit dan sesak, perjalanan dekat boleh mengambil masa yang cukup lama. Ketika kru RTM tiba di lokasi, NGO Islamic Aid Malaysia, IAM, sibuk mengagihkan bantuan. Kita dapat berita lah, dah hampir mencecah ya, 1 juta orang. Jadi saya rasa dengan jumlah yang sebegitu ramai, saya rasa lebih banyak lagi bantuan yang perlu kita bantu, yang perlu kita agihkan sini khususnya daripada rakyat Malaysia yang prihatin. Kesempatan yang ada turut digunakan IAM untuk mengetahui dengan lebih dekat keperluan di kamp pelarian ini. Biarpun sumbangan hanya untuk 100 buah keluarga, pemberian oleh IAM ini cukup bermakna buat mereka. I came in from the Burma, from the Myanmar. In the Myanmar, killing all people. No one. I thought fazud guttam, halsad guttam, Burma. Ekhane hono kichu khas nai hon. No work here. Mani ekshathe family jina ase inore mani tuai taire haddo maddo loire habaire de. Kan itu kalau kita lihat di pasar-pasar malam ya, di pasar-pasar banyakkan mereka menjual semula barangan bantuan yang mereka terima kerana untuk mendapatkan wang tunai ya. Jadi itu saya rasa sangat-sangat menyedihkan sekali lah. Mereka jual semula, ada yang jual beras, mereka dapat lihat hygiene kit yang mereka terima, mereka jual. Dan saya dengar juga mereka jual dengan harga yang sebegitu murah sekali. Maksudnya kalau di pasaran yang harga RM10, mereka jual dengan harga RM1 pun ada. Jadi sangat-sangat menyedihkan sekali lah. Menerusi program-program bantuan makanan yang dijalankan, setiap keluarga hanya menerima bekalan makanan sekali sebulan dan agihannya mungkin tidak mencukupi. Bantuan berterusan diperlukan di sini seiring dengan peningkatan bilangan pelarian Rohingya ke kamp ini. Justru diharapkan lebih banyak pihak tampil untuk sama-sama membantu demi kelangsungan hidup etnik Rohingya ini. Suhaila Muhammad Zaini, Cox Bazar, Bangladesh, untuk Berita RTM.